Selamat bertemu lagi di Amparo Channel. Kali ini saya ada perjalanan ke Bali bagian barat, menuju ke Pantai Balian dan Pantai Medewi. Di perjalanan ke barat, ke Pantai Balian dan Pantai Medewi, kalian bisa melihat pemandangan sawah padi yang masih asri, seperti program dari pemerintahan Bali yang saat ini digalakkan, yaitu 3B, yaitu Bali Barat, Bali Utara ya, Bali Utara dan Bali sampai ke Banyuwangi, supaya tidak menumpuk di kawasan selatan Bali. Ini contohnya pemandangan yang kalian bisa dapatkan di Bali bagian barat. Nah, seperti di belakang saya ini masih banyak sawah padi. Kalian bisa lihat mereka panen. Jadi saya berhenti di sini, istirahat membawa penumpang saya yang sedang melihat petani yang sedang memanen sawahnya. Yuk kita lihat. Jadi ini teman-teman, sawah padi yang ada di Bali bagian barat masih sangat asri, sangat bagus. Bisa kalian lihat sendiri. Kalau bagi kalian yang sudah bosan di suasana kota, bisa datang ke Bali bagian barat atau Bali bagian utara. Ini seperti penumpang saya yang dari Australia ini ingin melihat sawah padi. Saya berhenti di pinggir jalan teman-teman ya. Banyak di pinggir-pinggir jalan itu banyak spot atau tempat-tempat untuk berhenti untuk melihat sawah padi. Have you take the picture? Taken the picture of them? Yeah. You want take more? Yes. Now not many young people want to do this business anymore. Why? That's why, because she didn't understand what I said. I asked her how long. Sorry, Lynn, I'm smoking. It's okay. I mean, bad people. Yes, I know. But yeah, stressful since COVID, you know. So they do the. This is still manually. Yeah. By hand. Normally, if go also with the machine. But we still use a manual. You already seen the closer in there? How they harvesting the rice paddy? Sorry. Have you taken the picture or video maybe of them? No problem. Bali TV. Rice paddy. Rice paddy. Jalan Pantai Balian, Balian Street, Balian Street, Balian Beach Street. Pretty, isn't it? Yes. Still beautiful. Original Bali. Original Bali. Welcome us. Thank you.
Okay, lots of Binteng. Binteng. Oh, interesting. Do you think they're all empty? Empty bottles? I think so. Yeah, because for a lot of cafe hotel here. Lots of hotels really. Yeah, small but like homestay. So lots of surfers there, yeah. Good day for it. The black sand. Ah. La massage. Massage. Want try? Yeah. No for car, this one. Yeah. Ah, saat ini saya sekarang berada di Balian. Sayangnya untuk kalau kita mentok ini parkirnya cuma ini aja. Parkir mobilnya cuma ada 3 space. Kalau kita jalan mentok di ke pantainya itu cuma untuk parkiran motor aja. Ini pantai Balian, pasirnya hitam. Oh, beach club. Yes. Do you want to surf, Tony? No? Sorry? Do you want to surf? Want to surf? Yes. Satu lagi tempat di Bali bagian barat yang bisa kalian kunjungi itu adalah Pantai Balian. Itu ada pantai yang biasanya untuk turis-turis bermain surfing ya, bermain selancar itu. Pasirnya juga berwarna hitam.
adalah Pantai Balian, dan sekarang saya akan menuju satu tempat lagi yang namanya Pantai Medewi, yang tidak jauh dari Pantai Balian ini, sekitar kurang lebih 30 menit ya, kurang lebih 30 menit itu yang bisa kalian kunjungi di Bali bagian barat. We're getting out. So this is Medewi. Yes, Medewi. That's it. Cool. And it's a parking spot for you. Yes. Full. Okay. It's full of a scooter. Sekarang kita sudah di Pantai Medewi. Ini salah satu tujuan wisata kalau mau pergi ke Bali bagian barat.